Assalamualaikum, selamat sore sahabat Jajanan Rakyat. Sore ini saya berada di Simpang Gusti Lima, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada yang jualan ya nih, sering apa lewat di daerah Simpang Gusti ini ya. Dia keliling komplek nih. Nah, ini jualannya adalah bakwan Malang keliling ya. Nah, ini sahabat Jajanan Rakyat, kita panggil dulu nih ya. Halo Mas. Selamat sore Mas. Ganggu nih, boleh diturunkan? Saya mau beli Mas. Nah, ini kan bakwan Malang ya. Ini bakwan Malang ini keliling ya Mas? Keliling Pak. Ke mana aja Mas? Ke komplek-komplek sini aja Pak. Oh, komplek sini aja ya? Oh gitu ya. Di Simpang Gusti ini berarti ada beberapa Simpang Gusti yang dikeliling ya? Dari Simpang Gusti 1 sampai 5 nih ya? Semuanya Pak. Semuanya ya? Selain Simpang Gusti di mana aja Mas? Meranti, ada di Metro. Maaf, ada di Metro, terus? Keliling-keliling Pak. Keliling-keliling ya? Mulai jam berapa Mas? Dari duhur. Habis duhur ya? Kadang kalau pas rezeki gitu, sore. Iya. Kalau nggak ada rezeki bisa sampai malam Pak. Oh, sampai malam ya? Paling cepat pulangnya jam berapa Mas? Sebelum maghrib Pak. Sebelum maghrib. Nah, ini sebelumnya nih dengan Mas siapa ini? Mas Huda Pak. Mas Huda? Iya. Mas Huda udah lama jualan ini Mas? Udah 3 tahun Pak. 3 tahun ya, lama juga ya. Artinya keliling membawa ini ya, 3 tahun. Ini jualan sendiri atau punya orang Mas? Ada bosnya Pak. Oh, ada bosnya ya? Jadi jualin aja ya? Jualin aja gitu Pak. Oh iya, setiap hari ya? Setiap hari Pak. Setiap hari ya. Ini kalau cepat habis nih, biasanya jam berapa Mas? Jam 6-an lah Pak, habis maghrib gitu Pak biasanya. Habis maghrib ya? Paling lambat isya Pak. Habis isya ya? Itu paling lambat ya? Jadi ini banyak juga nih masih ya. Nah, masih ini sahabat. Lumayan, Pak. Ini sahabat Jajanan Rakyat ya. Bakwan Malang ya. Ini berarti Malang, Pak. Berarti ini dari Malang ya. Ciri khas. Ini saya baca di ini menerima pesanan ya. Oke, menerima Pak. Jadi maksud menerima pesanan itu gimana, Mas? Menerima karena penatan, hajatan-hajatan lain. Oh, iya. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi ya? Ada, Pak. Apa ya nomornya? Berapa nomornya Mas? Nih biar sahabat Jajanan Rakyat mengetahui ini. 083-11-44-77-607. Wah, ini sahabat Jajanan Rakyat ya, kalau ada yang mau memesan ya, bisa menghubungin di ini ya. Nanti kita kasih di ini juga nomornya ya, di kolom description-nya ini ya. Saya mau pesan Mas ya. Nah, terus sebelum pesan nih, berapa harga per mangkoknya ini? Seporsi 10 Pak, kalau satu porsi 10.000. Iya, bisa pilih-pilih gitu Pak. Kayak mie, pangsit, tahu, somay itu 1.000-an Pak. Kalau pentol 2.000, yang besar 5.000 Pak. Oh iya, jadi kita sebelum pesan bisa milih ya. Bisa milih. Itu Pak, kalau kita pilih harganya beda ya? Beda Pak. Beda. Terserah yang gitu aja Pak. Kalau dari kita seporsi 10.000 Pak. Oh iya. Kalau yang mau pilih-pilih juga bisa Pak. Iya. Nah, ini kan bakwannya ini toppingnya apa aja Mas? Apanya Pak? Ini isi dari bakwan nanti dalam satu mangkok itu. Ada selain mie. Tahu, pangsit, siomay, pentol goreng, sama baksonya itu. Sama baksonya. Oh, banyak. Banyak juga ya isi ininya ya, dalam satu mangkok gitu. Oke, boleh saya dibuatkan Mas satu porsi ya. Sahabat Jajanan Rakyat, saya pesan ya, kita lihat nih isinya apa aja ya. Boleh diperlihatkan Mas isinya Mas? Ini Pak. Nah, itu ada pentol goreng ya. Pentol goreng ini. Terus itu apa Mas? Pangsit. Kalau ini bakmi Pak. Oh, bakmi. Nah, ini ada yang tahu. Tahu apa itu Mas? Tahu isi Pak. Tahu isi. Wih, banyak ya. Ada somay. Somay. Pentol. Iya. Pentolnya ada yang empuk pentol, di ya. Dalam. Besar juga ya pentolnya ya. Jadi ini harganya Rp10.000 ya. Nah,
banyak ya. Ini kenyang perut ini mas. Nah lalu ditambah dengan ini ya, bawang prai ya. Bawang prai, nanti ada ininya ya, sambal saus. Nah ini sama sambal pedasnya ya, sama kecap. Itu ditaruh bawang goreng. Nah ini sahabat jalan rakyat ya, dikasih saus tomat sama kecap. Wah sedap ini. Terus daun bawang prai. Oke mantap ini. Sama bawang goreng ya. Bawang goreng pastinya kalau bakso itu pak. Ya ya. Oke. Berarti itu udah siap untuk disantap ya? Udah pak, tinggal. Tinggal mau kasih sambal pedas ya? Oke. Masing-masing pak. Iya mas, baik. Oke sahabat jajanan rakyat, ini pesanan saya ya, bakwan Malang sudah ada di hadapan saya nih ya. Nah ini kita lihat ya, isi dari bakwan Malang ini apa saja ya, karena saya lihat nih porsinya ya banyak ini dengan harga 10.000. jadi ada di apa di ini, pangsit goreng, bakso ya, ini ada berapa biji ya, bakso yang besar, bakso yang kecil, yang besar ada dua, yang kecil ada dua, ada tahu ya, ini tahu isi ya, pangsit ini rebus. Nah serta ada mie juga ini ya. Segar nih karena Banjarmasin berapa hari ini hujan terus ya, jadi dengan makan bakso ini badan jadi hangat nih ya. Segar sekali ini ya kita makan, karena bumbu-bumbunya sangat terasa sekali ini. Tekstur baksonya ya mantap nih ya, mudah untuk digigit nih. Nah terasa juga nih ya bawang prai ini. Mantap. Nikmat. Kan. Tahu diisi dengan ini ya, isian kentol. Sahabat jajanan rakyat nih, bakwannya udah hampir habis ya nih. Saya merasa banyak sekali nih ya isi topping yang ada di dalam bakwan ini ya, kenyang sekali nih. Pentolnya juga besar ini. Kuahnya juga enak nih ya, segar. Nah bumbunya sangat terasa sekali ini. Oke sahabat jajanan rakyat, nih ada pembeli bakwan Malang ya. Beliau nih sepertinya juga sering membeli ya. Kita tanya-tanya dulu. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Karji. Pak Karji. Bapak beli apa nih Pak? Mau beli bakso bakwan. Beli bakso bakwan ya. Woi. Ini membawa sendiri nih ya mangkoknya. Oh iya. Gimana Pak rasa bakwan Malangnya Pak? Enak. Enak ya? Iya. Weh, berarti ini cocok nih seleranya. Nah, kalau Bapak ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Ratno. Pak Ratno. Iya. Weh, Pak Ratno beli apa nih juga, Pak? Beli, iya, beli bakso. Beli bakso ya. Lumayan rasanya. Lumayan rasanya ya, cocok Pak ya. Cocok. Ini beliau yang jual ini sering lewat nih ya, sore hari di daerah Simpang Gusti ini. Iya. Oke, Pak. Makasih ya. Ya, oke. Mari, Pak. Oke, sahabat jalan rakyat. Ini ada pembeli lagi nih. Masnya rame hari ini.
Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa ini? Dedi, Pak. Dengan Mas Dedi. Ya. Wah, apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi makan apa nih, Mas? Mau pesan apa nih, Mas Dedi? Bakso Malang. Wah, Mas Dedi lagi pesan bakwan Malang. Bakwan Malang, ya. Nih bakwan Malang ya. Nih harinya hujan terus ya. Baik pagi, sore. Jadi ini cocok nih makan bakwan Malang ya. Udah sering beli bakwan Malang ya? Udah sering enggak? Udah sering ya. Oh, ini Mas nih kan sering lewat di daerah Simpang Gusti ini. Gimana rasanya? Alhamdulillah enak. Alhamdulillah enak ya. Wah, mantap ini. Berarti ini banyak yang suka nih Mas bakwannya ini. Alhamdulillah, Pak. Iya, nah, ini lagi dibuatkan ya. Wah. Banyak nih campurannya ya. Ini sama persis ya bakwan ini dengan bakso ya Mas ya? Iya Pak. Berarti ini kalau bakwan Malang berarti dari Malang ya? Iya Pak. Oh, dari Malang. Oke Mas Dedi, terima kasih dulu ya. Ya silahkan ya. Sahabat Jajanan Rakyat nih ada pembeli ya. Nah ini. Oh, maaf Mbak, lagi pesan bakwan Malang ya? Iya. Oh iya, ini dengan siapa ini? Oh kita, oh iya, nih. Campur aja ya Mbak. Campur. Oke sahabat Jajanan Rakyat, kita tunggu ya. Ini Masnya lagi melayanin pembeli. Nah saya tanya-tanya dulu nih, siapa yang mau jawab nih? Sering membeli bakso bakwan Malang ini ya? Ini pertama kali. Oh baru pertama kali, ya kalau ini? Sama baru. Sama ya, sama baru pertama kali. Ini sahabat Jajanan Rakyat. Ternyata baru pertama kali ini memesan bakwan ini ya. Ini semoga ini ya seleranya nanti cocok nih dengan bakso nih ya. Nah ini Masnya nih banyak pembeli hari ini nih di daerah Simpang Gusti ini. Udah menikmatin bakwan Malangnya ya. Nah, siapa nih yang mau ini ya memberikan responnya nih? Nah, gimana rasanya? Enak. Enak ya. Wah. Cocok ya. Apa yang lebih dominan rasanya? Bumbunya ya. Terasa sekali ya. Oke, silakan ya lanjut. Oke, Mas. Ini saya udah nikmatin bakwannya ya. Oke, Pak. Rasanya enak ya. Alhamdulillah. Itu isinya juga banyak ya. Toppingnya yang terdiri dari tahu isi, pangsit, somai ya, pentol goreng, mie ya. Pangsitnya itu ada dua ya, ada rebus, ada goreng ya. Jadi penuh nih dalam satu mangkok itu. Kenyang kita. Semoga jualannya ya dengan adanya di video ini banyak yang melihat jualannya tambah rame ya. Laris manis ya. Saya ngucapin terima kasih atas penjelasannya juga. Jadi buat sahabat Jajanan Rakyat yang telah menonton video ini terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment di channel YouTube Aris RYL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.